Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel atau official untuk Sobat Tani semuanya yang baru bergabung. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel atau official dan saya ucapkan terima kasih banyak. Bagi Sobat Tani semuanya yang sudah terus stay berada di channel atau official, jangan lupa untuk share, bagikan eh, ke seluruh para petani di Indonesia, khususnya petani kopi tentunya hai sobat tani dimanapun kalian berada pada video kali ini kita akan membahas tentang uh, dunia seputar perkebunan kopi tentunya dengan uh, pembahasan uh, klon klon kopi yang ada di perkebunan saya ini dan pada video kali ini kita akan membahas dengan klon tugu sari yang sudah tidak asing lagi untuk para petani di uh, manapun khususnya di ulu belu dan seputaran Lampung Barat. Ini merupakan jenis klon Tugu Sari yang ada di hadapan sobat tani semuanya. Tentunya dengan karakteristik batang yang sangat luar biasa dengan pertumbuhan tunas raja meskipun ada tunas cacingnya tetapi tidak terlalu banyak. Untuk pemakanan ruangnya, itu tidak terlalu memakan ruang yang sangat signifikan, berbeda dengan klon parabula. Kalau parabula, itu sedikit lebih banyak memakan tempatnya, karena cenderung tunasnya itu agak memuanjang. Dari segi daun, baik dari Cipto kemudian Lingapura arsat tentu kalau daun hampir semuanya sama. Hampir sama, bukan berarti sama ya, teman-teman. Hampir sama dengan tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Dan ini merupakan tunas raja yang keluar di dalam uh, batang kopinya. Nah, teman-teman dapat menyaksikan dan yang ada di hadapan sobat tani ini adalah bakal buah di musim depan untuk segi perawatan kopi jenis kelontukusari itu sangat mudah kita tinggal membentuk batang kopinya kemudian kita tinggal melakukan pewilan-pewilan pada tunas cacing seperti yang ada di video ini, nah ini adalah tunis cacingnya yang harus kita bersihkan setiap saat ketika zona cacing itu bermunculan seperti ini ya teman-teman. Ini harus dibuang agar tidak mengganggu uh, buah pokoknya nah, seperti itu. Itu fungsi cara perawatan daripada jenis klon tugu Sari. Untuk buah ini cukup uh, standar tidak kecil tetapi juga tidak besar seperti Singapura. Namun dengan bobot kalau untuk tugu Sari ini masih cukup baik dibandingkan jenis klon-klon yang ada karena dia unggul dalam uh, segi bobot kopi ketika sudah menjadi uh, Wose ya teman-teman itu salah satu keunggulan daripada jenis klon tugu sari ini nah ini contoh daripada buahnya kalau bakal buahnya seperti uh, ini teman-teman ini adalah yang bakal buah untuk di tahun depan mudah-mudahan bakal buah buah, -buah ini jadi, buah pada tahun yang akan datang. Nah, ini kalau kita perhatikan di uh, batang daripada jenis klon kusari. Oke, mantap pokoknya. Jenis klon apa saja, kalau tanahnya subur, insya Allah buahnya juga akan banyak. Tetapi tidak salahnya untuk kita mengetahui dan memilih pohon mana yang menjadi unggulan di perkebunan sobat tani semua. Masih banyak transklon yang lain di perkebunan ini karena perkebunan ini multiklon artinya banyak jenis klon yang dikembangkan guna untuk mengetahui mana yang terbaik dari klon-klon yang ada. Nah ini untuk Tugu Sari Jika teman-teman memiliki pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Atau memiliki uh, yang lain, pengetahuan yang lain tentang Tugu Sari Silahkan aja tulis di kolom komentar Terima kasih yang sudah menonton Untuk video kali ini Mudah-mudahan uh, semakin banyak kita mengetahui Tentunya semakin banyak informasi yang kita dapatkan Saya ucapkan terima kasih Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.